Wah, enak banget nih coy. Sore gini mabok di pohon, aduh nikmat. Bener banget tuh, namanya anak muda ya kan. Tapi si Ikwan mana? Tumben doi gak ikut mabok bareng sama kita. Ah si dia lagi galau dia. Galau kenapa doi? Lo tau sendiri kan, dia lagi deket sama Devita kan. Itu abangnya Devita itu alim cuy. Aduh. Si Ikwan tuh gak jaga image dia. Oh jaga image? Iya. Oh gue punya ide nih buat si Ikwan. Gimana kalau si Ikwan suruh pakai baju koko aja ke rumah abangnya Devita? Nah, itu bagus tuh. Biar kelihatan alim aja gitu depan abangnya kan. Benar tuh. Tolong dulu lah kita. Tolong dulu. Bentar deh, gue kasih tau Ikwan dulu ya kan. Halo Wan. Lo di mana? Assalamualaikum Bang Daus. Waalaikumsalam. Ada Ikwan. Silakan masuk. Oke. Silakan duduk, Wan. Oh iya, oke, Bang. Aduh. Bang, Devitanya ada? Coba nanti lihat ke dalam ya. Bentar, jangan asal masuk gitu aja dong. Devita lagi keluar sama teman yang lain di kampus. Dia lagi ada acara UKM. Oh, kebetulan Bang. Ana juga habis pulang dari pengajian. Nih, makanya pakai baju koko. Oh gitu. Bagus tuh kalau kayak gitu, Bang. Oke, bagus. Iya, Bang. Asal Bang tahu aja nih ya. Ana juga rajin, Bang, sholat tahajud. Selain itu, Ana sholat lima waktunya selalu di masjid, Bang. Tiap Senin Kamis, Bang. Ana juga puasa, Bang. Bahkan rencananya Ana mau puasa Daud, Bang. Sekarang juga Ana hafiz Quran, Bang. Di antara keluarga Ana, Ana, Bang, yang paling rajin ibadahnya. Ana juga enggak kayak teman Ana tuh. Si Rando yang suka mabok-mabokan. Keluar! Ente gak cocok sama Devita. Ente orang yang gibah dan ria. Bang Daus! Bang! Ya Allah! Gagal deh buat nikahin Devita. Padahal udah pakai jurus pembohong paling ampuh nih. Ngomong gimana nih, Di? Tentang rencana kegiatan bakti sosial di masjid kita. Oh, itu. Gampang itu sih, masalah sembako. Udah gue siapin semua. Tinggal ini aja nih, masalah transportasi yang belum. Makanya lu besok temenin gue yuk ke Terminal Menteng. Kita booking bis. Benar itu. Kita ketemu di lokasi aja jam 9 gimana? Boleh. Jam 9 ya? Iya, siap. Beneran lu ya? Janji lu ya? Janji lah pasti. Lo tau sendiri gue selalu menepati janji. Mana si Rado? Kok belum datang juga itu anak? Ya halo Dok. Halo. Di. Lu di lokasi lo? Lu di mana Dok? Kan kita janji jam 9 nih buat meeting base. Kayaknya gua nggak bisa deh nih. Acara mendadak. Yah. Kok gitu sih, Dok? Lo kan udah janji, Dok. Makanya gue juga gak enak sama lo. Tapi udah acara mendadak, gimana lagi nih? Yaudah deh, apa boleh buat kalau gitu. Gue yang booking sendiri aja deh bisnya, Dok. Ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak tidur siang maksudnya. Enak juga nih olahraga sore di taman nih. Badanku nih terasa lebih seger gitu. Iya kalau bisa sih tiap minggu kita kesini. Nah jangan tiap minggu, gue suka ada acara keluarga. Sabtu aja gimana? Oh ya udah kalau gitu deh Sabtu boleh. Tuh ada dompet tuh. Mana? Itu masa lu nggak lihat tuh? Oh iya, dompet siapa tuh ya? Sampai nih. Dompet siapa nih? Masih banyak gini lagi duitnya nih. Waduh, titipin aja bro ke satpam.
Enggak sih, enggak juga tuh, ide bagus kan. Iya. Udah deh, kalau gitu gua ke pos satpam dulu deh, bentar ya. Ini Rona tuh. Oke. Okay. Udah lu tunggu aja sini. Yaudah, siap ya. Hati. Wah, dompet siapa nih? Duitnya masih banyak gini nih, berapa nih? 30.000 nih. Woi, gue kenapa berhenti? Tadi gue suruh dititipin ke siapa? Enggak, ini dia mau tau nanti. Wah, ini ciri-ciri orang yang gak aman. Nah, gini nih. Tadi suruh dititipin ke siapa malah. Nah, barusan itu video terkait dengan sifat munafik yang ada dalam diri manusia. Apakah teman-teman merasa memiliki sifat seperti itu? Jika iya, teman-teman harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin melihat video kami sebelumnya terkait dengan video sketsa lampu Islam, bisa lihat di sebelah kanan saya. Sekian dari Lampu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.